Halo, ya balik lagi bersama saya Andi Kebot. Ya kali ini saya akan memperlihatkan ini motor Mega Pro Tiger atau sejenisnya. Ya katanya dia berisik, suaranya ngelecek kayak suara ketang gitu ya. Ya. Sekarang paling kita lihat dulu di sini pembongkarannya ya. Kang, ini motor lagi diapain, Kang? Bersihin dulu. Oh, ini lagi dibersihin dulu. Ini kawan saya, Mr. Parman. Mr. Parman Jos namanya. Iya. Di sini kita lihat dulu penyakitnya. Paling yang utamanya di sini ya. Nih. Yang utamanya kita ini keteng, terus lidah keteng, ini suara yang lecek ya. Ini sering terjadi banget ini. Ya. Oh ya, sama ini bolong ini. Kejadian. Ini ngeprek bisa terjadi nih. Kalau ngeprek itu apa ya? Goyang. Sampai lepas bautnya Om tadi, Om. Oh, sampai lepas. Oh, sampai marah-marah. Oh, sampai marah-marah katanya. Ya. Paling itu bisa terjadi dari situ juga, ketengnya bisa ngeprek apa ya? Berisik-berisik gitu ya. Ya. Sama ini nih bagian ininya nih. Tensionernya mana ya tensionernya ya? Lifternya. Ya, nah. Ini juga kalau mau ganti sekalian ini ya kawannya, ya teman. Ya, itu aja sih kendalanya kalau. Biasanya noken asnya kena, tapi ini masih aman, Om. Oh iya, coba kita lihat dulu di sini juga noken asnya juga ya. Noken asnya biasanya kalau di sini dia habis ketara, kegerus atau olinya kering, dari sini aja nih kita lihat nih. Itu aja. Nah. Ya sampai gitu dulu ya pengalaman saya paling. Nanti kita sambung lagi dengan channel yang lain, dengan pembongkaran yang lain-lain. Terima kasih dan salam otomotif.